Halo, jumpa lagi dengan saya Imam Sujono di channel Sujono Clan. Kenapa sih channel saya segitu-segitu aja, viewer-viewernya segitu-gitu aja, subscribe-nya pun gak nambah-nambah, walaupun nambah ya mungkin 1-2. Nah, sub for sub itu memang secara instan gitu, jalan cepet iya, tapi itu membahayakan sekali. Bahkan ada satu peraturan yang bisa yang mengatakan bahwa channel tersebut bisa di ban gitu. Jadi udah nggak bisa main lagi di YouTube. Buat apa gitu? Nah, cara kita untuk bisa bertahan nih di 2019, untuk bertahan tetap menjadi seorang YouTuber, kalau misalnya kalian itu masih tetap dalam hatinya pengen jadi, aku pengen jadi seorang YouTuber, pengejar AdSense, pengabdi AdSense gitu. Itu harus memang kita harus mempersiapkan segala sesuatu halnya dengan baik. Di YouTube itu sudah memberikan kisi-kisi highlight-nya buat tahun 2019, video apa sih yang mereka inginkan. Yaitu video seorang konten kreator gitu. Konten kreator itu di mana di dalamnya ada seseorang yang bisa berinteraksi dengan para penontonnya sesuai dengan tagline pertama dari YouTube, yaitu broadcast yourself. Nah, jadi bikinlah sebuah konten yang memang ada kamunya di situ gitu, yang bisa berinteraksi dengan penontonnya. Dan beberapa trik yang mungkin akan menambah jam tayang, menambah subscriber adalah ya pastilah konten yang bagus itu harus dibuat. Tapi ada beberapa hal yang kalian juga harus perhatikan. Misalnya saja thumbnail, judul, hashtag, subtitle, terus tagline, deskripsi, itu harus benar-benar kita persiapkan. Gak susah sebenarnya. Karena apa? Karena YouTube sendiri sudah memberikan semuanya itu di platform mereka. Kita hanya menggunakan atau YouTube Studio, dan kita pelajari sih gimana caranya gitu. Karena apa? Bayangkan kalau kita misalnya menjual sesuatu dengan packing yang sembarangan gitu, penampilan yang sembarangan, orang mau ngelihatnya pun gak mau gitu. Bandingkan dengan kalau kita misalnya membuat sebuah video dengan thumbnailnya yang menarik, judulnya yang menarik, hashtagnya yang menarik, terus deskripsinya juga membuat orang terpuaskan, itu bisa menjadikan orang tersebut otomatis subscribe ke channel kamu sekalian. Dan itu bisa menambah subscribe, bisa menambah view time. Gak perlu lagi sub for sub. Nah, YouTube sendiri sudah memberikan sebuah marketing sendiri buat video-video yang dititipkan di platform mereka, di platform YouTube itu, dengan marketing mereka, yaitu adalah tampil di beranda, tampil di pencarian, tampil di suggested video atau video yang disarankan. Nah, tinggal kita bagaimana sih caranya masuk ke tiga tempat ini. Mungkin kalau misalnya search engine optimizer-nya udah bagus, itu bagus gitu. Karena orang tuh mengetik, cari apa gitu, diketik, dan biasanya di Google tuh muncul saran-saran. Dan kalau misalnya kita bisa memanfaatkan itu, video kita ya bakal muncul ditawarkan oleh YouTube gitu. Kalau misalnya kita gak ngisi tag, gak ngisi hashtag, gak ngisi judul yang bagus, yang relevan, deskripsi yang relevan, mana mungkin YouTube menyarankan ataupun menawarkan video kita ke orang lain gitu. Itu, jadi mulailah dari diri kita sendiri untuk berubah mengikuti apa yang YouTube mau. Karena ya kita hidup di dalam rumah tersebut, di platform YouTube, ya YouTube punya peraturan gitu. Kita gak usah lawan-lawan gimana gitu, meskipun ada beberapa peraturan YouTube yang memang berat. Nah, jadi kita harus mulai dari diri sendiri, benahi diri kita sendiri, benahi video kita sendiri, agar memang bisa menyenangkan pihak YouTube, di mana YouTube sebagai tuan rumah, dan mereka pun akan memperjuangkan video kita
Dan satu lagi, YouTube itu paling senang ngelihat sebuah konten video yang bisa membuat orang penikmat video itu bakalan lama-lama di YouTube. Ya karena mungkin menghasilkan uang juga bagi YouTube dan bagi kita-kita kalau misalnya sudah mengikuti program iklan. Gimana caranya? Pergunakan semua yang sudah ada atau yang sudah disediakan di YouTube. Di YouTube Studio itu ada kartu rekomendasi video gitu, yang gambar i di pojok kanan atas itu ada. Terus di notasi layar akhir itu semua udah disiapkan oleh YouTube. Tinggal kitanya aja belajar bagaimana cara untuk mempergunakan itu secara baik dan benar gitu. Banyak sekali tutorial-tutorial yang sudah bersebaran di YouTube tentang hal ini. Kita sendiri tahu. Jadi gak usah lagi yang namanya sub for sub yang membahayakan konten kita sendiri. Oke, bagi kalian yang masih tetap mau bertahan di 2019 jadi YouTuber, mungkin itu saran saya agar kalian bisa bertahan di YouTube tahun 2019. Seperti biasa, like, subscribe channel ini kalau kalian suka dengan video ini ataupun lihat-lihat video aku yang lainnya. Dan satu lagi, seperti biasa, jangan lupa bahagia atau pura-pura bahagia. Bye, saya Om Sujono. Salam. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.